Ayam, ayah, Banu, Cicis, dan ibu berjalan bersama-sama. Mereka semangat membeli perbekalan untuk piknik di pantai. Tiba-tiba, "Itu apa?" "Oh, itu ikan hiu. Tuh, kasihan. Kan hiu jahat, harusnya dimakan aja. Kok kasihan?" "Kasiannya kenapa? Jahatnya kata siapa?" "Wah, hiunya masih baik. Kasihan." "Iya, kasihan ya." "Iya, kasihan ya." "Aduh, kasihan hiu." "Hayo, kita selesaikan belanjanya. Nanti ibu buatkan jus sayur buah ajaib supaya kita bisa bergerak seperti ikan di dalam air. Nanti kita buktikan apa fungsi hiu di lautan ya. Pak, saya beli ikan kembung ya. Lebih enak daripada ikan hiu loh." "Sip, Bu." "Iya sih, Bu. Emang lebih laku ikan yang biasa." Anak-anak sudah tidak sabar ingin segera mengarungi lautan bersama ibu. Setelah makan, mereka bergegas menghabiskan jus sayur buah ajaib buatan ibu. "Ayo, sudah siap? Kita berpegangan tangan ya. Biam, jaga Banu. Ayah, jaga Cicis ya." "Nih, biar kamu ada cemilan." "Iya." Mereka merasakan angin semilir yang tiba-tiba berhembus. Ibu mengecup kening anak-anak satu persatu sambil membimbing mereka masuk berenang ke dalam lautan yang